Halo oh, teman-teman, welcome back to my youtube channel My Geograph. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya Oke, okay, mohon maaf banget Aku udah lama banget nggak upload Karena berbagai hal dan segala macamnya Nah, kali ini aku ingin berbagi Dengan kalian dalam edisi Masih dalam edisi BT21 Yaitu yang RG Cuma Spesialis ice cream Kemarin kan makananku terus Nah, sekarang es krim makan termasuk makanan atau minuman ya atau cemilan oke tanpa berbahasa basi lagi mari kita buat bonekanya oke teman-teman ini alat dan bahan yang aku pakai untuk membuat es krimnya RG oke ini benang warna merah warna krim dan warna putih. Lalu mata di sini aku pakai 5 mm. Oke, okay, 5 mm. Nah, ini kan final warna pink sama warna hitam. Untuk pipinya dan sini ini hidungnya. Lalu benang, benang sulam, kalian ambil beberapa lembar aja. Lem UHU. Untuk lem matanya, hidung dan pipi, gunting, nah, ini kemudian jarum-jarum aku pakai dua, yang kepala gede satu dan yang kepala kecil satu. Oke, sekian alat dan bahan yang aku pakai untuk membuat boneka BT21 es krim, RC. Oke, mari kita buat bonekanya. Oke teman-teman, kita mulai dulu dari membuat kerucut ice creamnya. Aku pakainya benang warna krem. Seperti biasa kita mulai dengan magic ring. Jadi kita buat simpul dulu. Baru kita buat 6 magic ring. 1 2 3 bentar, 4 5 tarik dan terakhir 6 udah tarik lega kencang Nah, di sini kita akan melakukan untuk kon kita melakukan setiap kon itu slip stitch chain 1 Oke, lanjut ke round 2 Round 2 kita akan melakukan increase banyak 6 kali. Increase yang pertama. Increase yang kedua. Nah, ini kalian lanjutkan 4 kali lagi sampai sini. Udah. Kita tutup lagi dengan slip stitch chain 1 lanjut round 3 1 single crochet in crease kelihatan enggak ya 1 single crochet lalu in Oke, okay, kalian lanjutkan 4 kali lagi sampai di sini. Udah selesai round 3, kita tutup lagi dengan slip stitch chain 1. Lanjut ke round 4, satu single crochet in crease satu single crochet, oke. Okay. Lagi satu single crochet in crest, satu single crochet. Oke, okay, kalian lanjutkan, pakai lagi sampai di sini. Udah, kita tutup dengan. Slip stitch Chain 1 Lanjut round berikutnya yaitu round 5 Round 5 kita akan melakukan back look up only Satu single crochet Kemudian Dua single crochet tiga single crochet ini kan lanjutkan sampai di sini di mana total round 5 itu ada 24 single crochet udah udah selesai round 5 kita tutup dengan slip stitch dan 1 lanjut round 6 round 6 sampai round 7 kalian lakuin 24 single crochet dan Jangan lupa untuk lakuin slip stitch chain satunya. Oke, okay, mari kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Dah, udah selesai sampai round 7. Nah, kita lanjut ke round 8. Round 8 kita akan melakukan satu single crochet, dua single crochet, tiga single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, lalu in crease. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet in crease. Lakukan 2 kali lagi sampai sini ya. Lalu baru kita tutup dengan slip stitch chain 1. Untuk round 9 sampai round 13 kalian lakuin 24 single crochet di mana masing-masing roundnya itu kalian juga lakuin slip stitch chain 1. Mari kita hitung 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Udah, udah selesai kita sampai round 13 Kita lanjut ke round berikutnya, round 14 Kita akan melakukan back look up only Satu single crochet In Crest Oke okay. Lakuin sebanyak 14 kali ya Satu single crochet in crease satu single crochet in crease oke lanjutkan sampai di sini udah selesai round 14 kita tutup dengan slip stitch chain satu Round 15 sampai round 16, kalian ya kita akan melakukan 42 single crochet, dimana tiap-tiap round itu kita akan melakukan slip stitch, chain 1. Oke, okay, sudah selesai round 14, 15 16. Nah, kita lanjut ke round berikutnya, yaitu round 17, kita juga lakuin back look up only. Jadi satu single crochet decrease satu single crochet decrease satu single crochet decrease. Oke, okay, ini kalian lanjutkan lagi ya sampai di sini udah nih udah selesai nih kalian gunting aja nggak usah lebihin banyak benang dikit aja. Nah kita lanjut ke es krimnya. Aku pakai warna putih. Nah ini lebihin di ujungnya baru kita laku kita mulai rajutnya. Nah buat simpul awal baru kita lakuin chain sebanyak 151 ya jadi ngitungnya kalau mau gampang 50, 50, 3 kali lalu ditambahin 1 oke okay. lanjutkan udah kita lakuin 151 nih sepanjang ini nah nah kita lakuin single crochet di sini di sebelah sini ya yang keduanya kita akan lakuin round 1 150 150 single crochet totalnya ya Oke. Okay. nih Ini kalian lanjutkan sampai di sini. Sampai ujung. Mentok. Udah. Udah selesai. Lanjut. Chain 1. Putar arah. Kemudian lakukan back look up. 150 single crochet juga. Nah, jadi kalian lanjutkan round 2 sampai round 6 di mana masing-masingnya kita lakuin chain 1 putar arah kemudian back look up sebanyak 150 single crochet jadi kita lakuin round 2 round 3, round 4, round 5, dan round 6 chain 1 back look up 150 single crochet Ini udah emperon 6 Mari kita hitungnya 1 2 3 4 5 6 Udah Ini kalian printilin Diputar-putar kayak gini Putar aja terus Nah nanti baru ke bentuk Yang itu lebihin Benang agak banyak untuk dijahit Oke okay. Nih ini udah kita isi dakron dulu. Nah, oh ya ini option, kalian bisa pakai apa enggak? Yang plastik untuk bekas makanan, kalian potong bulat sesuai ukuran dari itu konnya es krim. Ini option kalian bisa pakai apa enggak? Itu aku pakai supaya aku jahitnya gampang. Nih, jadi enggak keganggu sama dakron. Oke, okay, selamat menjahit. Oke, kita lanjut membuat scarf atau shell untuk energinya. Kita pakai benang warna merah. Nah, ini kita lebihin dikit, baru kita mulai dengan simpul awal. Tarik, nah, kita akan lakuin. 51 sing 51 chain maksudnya 51 rantai udah, udah 51 kita rajut mulainya di sini Oke okay. kita mulai satu single crochet dua single crochet tiga single crochet lalu slip stitch dua kali udah ini lanjut yang 28 single crochet nya 1 2 3 ini kalian lanjutkan ya sampai 28 karena ntar kepanjangan jadi aku langsung skip untuk yang 28 single crochet nya Udah, udah lakuin 28 single crochet nya Kita akan lakuin Chain Rantai 1 2 Nah ini baru kita lakuin putar dua kali Lakuin triple crochet 1 2 3 Oke, muter lagi tuh dua kali kemudian baru lakuin lagi satu dua tiga udah lanjut ke double crochet sebanyak tiga kali satu double crochet dua double crochet Tiga double crochet, lalu dua half double crochet, kemudian satu single crochet, dua single crochet, tiga single crochet. Lanjut, slip stitch yang pertama, slip stitch yang kedua, slip stitch yang ketiga. Nah, satu single crochet, dua single crochet, tiga single crochet, dan terakhir slip stitch, oke, okay. ini finish off aja. Nah lalu baru nanti kita jahit ke sini. Nah. Oke ini penjelasan singkat jadi pertama-tama itu aku lem hidungnya dulu ini kalian lihat ntar posisinya yang oke okay aja jadi sebelum jahit yang scarf ini, kalian atur tata letaknya dulu, jadi pertama hidung kalian tempel, lalu kalian tempel mata, lalu kalian tempel pipi lalu baru jahit pakai benang satu play aja yang benang sulam itu jahit bagian sininya dulu Nah, ini aku bikin dua kali untuk yang berdiri, yang ini, yang tegak, dua kali. Nah, lalu baru bikin yang ininya, untuk senyumannya. Lalu di sini, sempilin dikit satu, dan di sini juga disempilin satu. dan selesai itu, baru kalian jahit scarf-nya. Nah, biar posisinya pas gitu. Oke, udah selesai penjelasan singkatnya. Selamat berkarya, teman-teman. Gimana teman-teman pada jadi ya boneka ice creamnya yang RG? Oke, terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai habis dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan jangan lupa untuk tag di Instagramku @mygio hasil boneka kalian. Nah nanti aku bisa bikin di yang bulat-bulat di Instagram apa ya aku? Oh like like ya. Nah itu kalian bisa cek hasil dari kalian punya. Kalau oh, misalnya kalian tag ke Instagramku, <laughs> oke, okay, terima kasih, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.